Rencana membuka jalur baru 14 anggota klub motor Trabas di Kabupaten 50 Koto di Sumatera Barat terjebak di dalam hutan dan sempat dinyatakan hilang. Setelah dilakukan pencarian, tim SAR berhasil menemukan ke-14 anggota klub motor. Salah satu di antaranya meninggal dunia. Dilaporkan hilang tim SAR mencari klub motor Trabas yang hilang di kawasan hutan Bancalaweh, Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat. 14 anggota klub motor trail hilang dalam rencana aksinya membuka jalur baru di kawasan hutan. Mereka berangkat sejak pagi namun tak kembali hingga sore hari. Di malam hari para riders tidak juga keluar dari hutan. Kondisi diperparah dengan hujan lebat. Diperkirakan medan jalur yang dilintasi menjadi sulit dengan minimnya cahaya. Dari penyisiran, ke-14 anggota klub motor trail ini ditemukan Selasa dini hari. Salah satunya telah meninggal dunia akibat kelelahan dan penyakitnya kambuh. Dia Trabas Adventure hilang. 13 ditemukan selamat dan satu orang meninggal dunia. Kronologis meninggal dunia karena asam lambung. Hilangnya di hutan Bancalaweh, yaitu Bukit Barisan. Seluruh pemotor berhasil dievakuasi, dugaan sementara mereka terjebak di hutan karena kondisi cuaca yang buruk. Dari Kabupaten 50 Koto, Sumatera Barat, Agung Sulistio melaporkan.